Berarti ini buat isian apa gimana? Buat isian kapal selam, telur. Iya. Sekali bikin berapa telur, Om? Kurang lebih sekitar 5 kiloan. Berarti putih telurnya nanti dipisah atau gimana? Enggak, buat isian juga. Ini kan direbus dulu. Fungsi kuning telur direbus gitu, fungsinya buat apa, Pak? Ntar gampang dibelah-belahnya itu, dibagi-bagi. Oh, jadi nanti agak keras gitu ya? Iya. Kalau yang ini lagi proses apanya, Om? Ini mau ngadonin adonannya. Adonan? Nah, ini kayak pakai ikan gitu ya? Iya. Boleh tanya nggak, Om? Itu ikan-ikan apa aja, Om? Ikan tenggiri sama tuna. Ikan tenggiri? Kalau yang merah tuna, kalau yang putih? Tenggiri ya? Iya. Kalau yang ini juga sama, Pak, buat isian juga. Kalau yang ini. Iya. Nanti kuningnya dipisahin gitu. Iya. Kalau kuningnya ini tak pisahin karbo. Ini lagi proses pengadukan bumbu gitu, Pak. Iya. Berarti ini pakai tepung nggak sih, Pak, kalau bikin gini? Pakai. Kalau boleh. Ya. Kalau pempek Mas Mus ini Bapak nih, ini dia perbandingannya kayak gimana sih, Pak? Kalau boleh tahu gitu ya. Kita ini ikannya 4 kilo. Tepungnya 8 kilo. Berarti 1 banding 2 gitu ya? Iya. Kalau yang hijau-hijau tadi apa tuh, Pak? Itu daun bawang. Daun bawang gitu ya? Biar tambah wangi aja, bawang gitu. Enggak, enggak usah. Beda sama bakso ya? Beda, iya. Diadonin di rumah. Kalau yang putih-putih ini apa nih, Pak? Yang ini? Kentang, ya? Itu tepung terigu. Oh, tepung terigu. Iya, buat piangnya biar gampang dicetaknya. Satu bungkus 1 kilo tuh, Pak? Iya. Bang, boleh ini tanya nggak? Bang, ini tanda-tandanya kalau adonan jadi kayak gimana, Bang? Teksturnya gitu? Sudah kalis, sudah apa ya? Sudah nggak terlalu lengket. Boleh dipegang nggak, Bang? Boleh. Kayak gimana, Bang?
Udah kalis gitu ya, nggak lengket? Nggak lengket di tangan atau gimana? Masih nggak terlalu lengket di tangan. Hmm, ini udah siap buat cetak pempek ya? Iya. Oke. Okay. Bang, kalau puding telurnya satu nih, itu bisa jadi berapa potong gitu? Maksudnya berapa porsi satu puding telurnya itu? Kalau yang besar jadi dua, kalau yang kecil jadi tiga. Hmm. Nah, harga. Tergantung harga ya? Iya. Dari tahun berapa sih ini PMP PMP Abang nih? Kalau nggak salah 2008 atau 2009 an. Hmm, belajarnya sama siapa tuh? Dulu saya ikut orang di Kursi Timur. PMP juga tuh? Iya, ikut orang Kursi Timur. Nah, terus itu belajarnya berapa lama ngikut dia, Bang? Saya kisaran berapa ya? Setengah tahunan. Setengah tahun, baru buka sendiri. Dari awal buka emang PMP-nya udah kayak gini, Bang? Iya. Kenapa enggak? Kan ada tuh yang kayak pedagang PMP-nya itu maksudnya kayak dari aci aja gitu, enggak pakai ikan. Enggak, mang kita grup kita mang ciri khasnya begini. Pakai ikan. Pakai ikan ya? Iya. Berarti dulu awal-awal bikin berapa kilo, Bang? Dulu kan mungkin enggak sebanyak ini ya. Dulu paling kalau sendiri mah 3 kilo. Terus jadi 4 kilo, 5 kilo. Nah, sekarang total berapa kilo, Bang, sehari? Sehari kadang ada yang kadang ya 12 kilo, 10 kilo. Dulu berarti awal-awal omset berapa tuh, Bang? Awal-awal ngerintis. Omset dulu berapa ya? Tanda dulu pas saya. Paling 200-300an kali ya. Itu udah balik mau buat besok belanja lagi udah bisa atau gimana, Bang? Bisa kalau dulu. Dulu kan ini. Bahan-bahan dulu kan masih murah juga ikan. Ikan dulu masih dapat 25, 20. Sekarang kan 60, 80, 90. Tergantung
ikannya. Ini kalau ditanya nih bang, udah proses bertahun-tahun, suka dukanya kalau jualan pempek kayak gimana sih bang? Ya paling kalau pas hujan-hujannya kalau beli mah. Hmm, kena hujan gitu ya? Iya. Kalau enaknya kalau udah ada langganan atau gimana bang? Iya, kalau ada langganan mah enak. Tapi ini kan namanya dagang ya, pernah ada yang kayak ngusilin gak sih gitu? Kenapa? Pernah ada yang ngusilin gak gitu? Enggak, kita mah, yang kita mah baik sama orang mah kita gak ini. Kita gak ngusilin, berarti orangnya gak ngusilin gitu aja. Berarti kalau kita baik, dia juga baik gitu iya. Ya? Bang, kalau yang panjang-panjang namanya pempek apa tuh bang? Lenjer. Nama lenjer. Berarti emang gede-gede begini apa nanti dia nyusut bang kalau udah gini? Paling ya nyusut sedikit lagi. Nyusut sedikit? Iya. Kalau yang lenjer dijual berapaan tuh bang? Lenjer 5.000an kita jualnya. 5.000an? Iya. Kalau nah, kapal selam yang besar 10.000. Kalau yang selam kecil 6.000. Kalau kapal selam yang besar tuh yang mana tuh bang? Yang atas apa yang bawah tuh? Tuh yang ini. Yang sebelah sini, ini yang kecil ini. Nah ini? Ini yang kecil. Yang 10.000 yang gede ya? Yang gede yang ini. 10.000? Iya. Yang kecil 6.000? Iya. Itu udah digoreng apa gimana tuh? Udah goreng, mentah goreng sama aja. Sama aja ya? Hmm. Berarti ini sekali produksi semua segini ya banyak ya? Iya. Nanti ini dibawa berapa personil bang? Dibawa jualan? 5 orang, yang satu di kios, satu ini. Satu kios, 4-nya di jalan gitu ya? Iya. Bawa motor bang ya? Bawa motor. Nah itu satu orang bawa berapa picis bang? Sekitar 70-an. 70 picis? Iya. Berarti kalau satu orang bisa bawa pulang berapa banyak tuh bang kalau habis? Apanya itu? Uangnya gitu, misalnya habis 70 picis. Kita kan dapat setorannya sekitar 900-800, kadang sampai 1000 tergantung rambutnya sih. Satu orang ya? Iya. Berarti kalau yang di jalan? Satu orang, semuanya. Semuanya? Iya. Semuanya. Berarti satu orang itu target cuma 300 ribuan sehari bang? Satu orang rata-rata paling tidak ada yang 300, ada yang 250, ada 150 tergantung ramenya sih. Tergantung ramenya ya? Iya. Ini kalau boleh tahu nih tadi modal sebak begitu, itu kalau pernah ditotalin berapa modalnya bang? Sekitar 800-an. 800 ribu ya? Iya. Kalau boleh tahu bang nih harga tuna di pasaran berapa nih bang? Tuna ada yang 70, ada yang 65, kalau tenggiri ada yang 65 juga, tapi yang biasa tuh ada yang 90, ada yang 117, 65. Berarti itu total-total kayak tadi segitu 800 ribu tuh ya sama bumbu, sama telur juga itu? Iya. Itu kalau habis itu sehari gitu habis, total semua dapat berapa bang? Dari 16-an. 2 kali lipat ya? Iya, 1.600-an. Berarti kalau MPMP ini termasuk modal yang murah atau gimana bang? Apa ya, perbandingan ini sih ya untung separoh ya? Untungnya separoh? Iya. Itu udah cukup, mik, timun, semua iya. Semuanya ya? Berarti dia kalau ngerebusnya juga emang harus apinya besar banget bang ya? Iya. Beda sama bakso ya? Ini berarti kalau api besar ini dia apa nggak takut pecah gitu bang? Enggak. Aman kalau pempek mah. Yang penting jangan kelamaan kalau kematangan juga udah nih. Oh, sambil dilihat gitu ya? Iya. Nah kalau untuk yang frozen bang, nah, kalau ada yang ini beli nih frozen untuk acara itu jualnya satuan atau udah ada harga per paket gitu? Per pis aja gitu, per apa tuh, per porsi. Nah yang kayak gitu berapa tuh? Kalau segini mas 10.000 yang ini. 10.000 ya? Ya, yang ini 6.000 yang ini. Berarti mesennya maksudnya kagak ada minimal order atau gimana bang? Enggak sih, tergantung kalau kita nganter ya tergantung jaraknya. Minimal order kalau jauh, kalau deket-deket mah. Tapi pernah dapat yang paling banyak berapa tuh bang orang mesen gitu? Paling sekitar duitnya 1 jutaan. 1 jutaan gitu ya? 500, ya kadang 300, nggak tentu sih. Itu dikirimnya dalam bentuk nanti dia goreng sendiri gitu ya? Iya.
Berarti nanti bentuknya pempe, cuko, sama mie sama timun gitu dikasih? Iya, lengkap semua sambel-sambelnya.